Edan, edan. Mantap, mantap. Mancing lagi on ini, mencoba bengawan mati Ngadipuro. Dulu pernah buat rutenya kan videoku yang ini, tapi kalau ruteku tuh sampai sana, nah pohon itu jalan yang ruteku dulu itu. Ini ke kanan sini kawan, masuknya ini desa Ngulek kalau nggak salah. Belah sini yang nggak begitu ombak. Ini udah jam 1 kawan, harusnya sebelah sana kawan enak, spot rumbuk-rumbuk itu. Kapan-kapan kita coba ke sana kawan, kalau nanti di sini haup. Di sana juga ada dua orang yang mancing. Tadi tak lihat udah strike. Di sana ada satu orang. Ini infonya sih haup nih, tapi nggak tahu seberapa ikannya. Kita coba dulu. Oke, lanjut prepare. Semoga beruntung. Lanjut. Kita langsung aja kan. Ini spot di situ kan. Samping udah kelorak satu batang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya ngarus ke kiri. Tahan dasar aja, main dasar. Langsung kawan, tuh mantap pelarisnya, mantap kawan. Oh, istimewa kawan, dagu merah. Tapi ya 4 jari kayaknya. Duh, mantap pelarisnya. Ini temen. Lepas ya man. Belum rezeki ya man. Kita cari lagi. Ayo wak, makan lagi umpan gua wak. Ya. Jalan. Oke. Rezekine sak mene kawan. Ya apa? Mudah-mudahan nanti mendekat lagi yang gede. Laris.
Edan, edan. Edan, edan. Duh. Pas lagi, Yon. Babun ini. Gimana ini? Lepas kail lagi, ganti kail nomor 7, Yon. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Gope. Kenanya tuh tipis-tipis tapi. Lambene metet cuman gampang dawir. Dan nih kan cepat haup ya, just gak nunggu lama ya. Oh iya kan, ini di pinggir kan airnya cuma paha. Belisnya tau. Meruyuk kan kecil-kecil. Tabur yang gede lepas 2 kali tadi. Kecil kan ikannya, 2 jari gemuk. Kecil-kecil kan kemeruyuk. Ini harusnya geser-geser kawan, mancing di sini itu. Kamera yang satunya habis kawan, kameraku, baterainya. Jari 3 jari. Semakin sore semakin ramai ya mancingnya. Warga sekitar. Lebih nyobok semua warga sini. Udah habis asar nih. Kapan-kapan kita coba lagi. Kalau pagi mungkin mantap kawan. Tadi dapat 2 ya, yang gede lepas banget. Yang satu lepas dalam genggaman. Oke, sampai ketemu dalam berikutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.